bakal pergi di negara orang. Kita lagi liburan mau ke Jeju, Korea. Nih, idola kalian nih. Banyak keren, jarang dingin. Jogetnya gimana? Oh my god. Oh my god. Ini makan yang gerak, Yin. Ini day ketiga, tapi kita vlognya sambungin semuanya. Sekarang kita mau ke puncak Cisarua. Bukan ya? Ini gunung. Halo. Oh iya, kata ini gunung tertinggi. Cisarua, puncak pelaminan. Iya. Yeah. Ini gunung tertinggi. Ini kan hari masih pagi. Aku numpang kaca di kamera aku dulu. Thank you. Inyong seleo. Inyong seleo. Oh iya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua. Jangan lupa nanti tungguin yang namanya itu novel Saya Pamit. Kita numpang trainer, numpang aja. Iya. Tapi kan ini semua kita udah setim gitu, tapi masih dikit. Siapa yang setuju kita rekrut tim Ricis yang baru? Yang mau komen di bawah. Karena kalau kalian tim Ricis, kita mungkin bisa jalan-jalan. Tapi aku gak bisa menjamin kebahagiaan, tapi aku bisa menjamin kebersamaan. Yeah. Kenapa? Kenapa? Kebahagiaan itu belum tentu bersama-sama, belum tentu rame-rame. Sendiri bisa bahagia kok. Betul. Misalnya kita tim, kamu sendiri pergi, kamu bisa bahagia tanpa kita. Tapi kalau kebersamaan, kita susah senang sama-sama. Satu visi misi ya, Mi. Oh, apa tuh artinya? Visi misi bukan visi misi. Ya begitu, jadi siapa yang mau merasakan kebersamaan bersama kita. Tapi aku tuh gak bisa menjamin kebahagiaan, guys. Karena yang terakhir karena kita cuma bisa ngasih kebersamaan. Dan artinya kita susah, senang, sedih, kecewa semua bersama-sama. Yaudah yuk, kita masuk aja yuk. Hai semuanya. Ricis. Gak kelihatan kan? Oh ada. Cuma orang beriman yang bisa lihat. Oh lihat dia pakai iman. Iya. Teman-teman mana? Gak ada kan? Emang gak ada teman-teman. Adanya? Teman sejati. Woi. Fazo bawa siapa, Fazo? Bisa bahasa Korea. Jangan berantem. Wildan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Woi. Aku Jay dari Korea. Oh dia bisa bahasa Indonesia? Ah, gak jadi deh. Cucu Manong. Iya. Dia pengen diajarin bahasa Korea yang lucu-lucu kan? Bahasa Indonesia. Semangkoy. Banoy. Artinya semangat banget ya. Semangkoy Banoy udah sampai Korea guys. Lihatlah dan bukalah mata batinku. Enak. Ini namanya kebersamaan ya guys. Makannya sangat sederhana, tapi sedikit-sedikit aja. Tahu belum sih kalau Wildan itu suka banget yang namanya kentut? Tahu, aku tahu. Tahu. Syukur karena kita bisa kentut. Coba kalau belum dapat. Kebagusan. Dan kalau teman-teman mau ketemu sama aku dan sama tim, full team, bisa banget. Sebentar lagi tanggal 19 bulan 9 tahun 2019 kita ketemu di Film Haya nih. Nih pelan-pelan di capture, di zoom-zoom aja tuh nonton. Karena kita bakal ketemu sama aku dan setiap hari ketemu di bioskop film aku Haya. Setan Ngambek dan bareng tim Ricis semua main film, alhamdulillah. Seneng banget. Seneng gak lah main film? Seneng. Namanya juga perjuangan. Yang mau sukses tuh gak ada yang gak capek. Semua capek, tergantung kita aja gimana bisa mengendalikan diri. Bisa gak kita capek untuk hal-hal yang lebih besar lagi? Karena hal besar hanya salah. Sambung sendiri di komentar bawah. Ada panda. Mana panda sih? Hello panda. Subscribe kalau mau ikutan jalan-jalan sama kita, gampang banget caranya, tinggal subscribe bagi yang belum. Guys, ada apa guys? Ada bibit. Hai Ci. Lipstik yang terbaru berapa harganya? Oh, lagi foto. Lagi foto Ricis by Kaira. Wow. Ini pakai Ricis by Kaira. Masya Allah, kita udah pindah tempat lagi. Maaf ya kalau vlognya agak berjamping-jampingan, tapi ya namanya juga vlog biasa. Wow, that's good. Bagus enggak? Bagus. Pengen. Lucu banget Umi. Kalau gitu kan kesini gak usah mandi dulu. Ih, jorok banget. Biar bisa mandi. Tapi ini salah satu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Melihat keindahan tentunya kita bersyukur banget. Kita memuji karena kan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu? Bang Wildan mau kasih challenge buat kalian. Buat mereka kan? Iya. Aku selama ini yang nyampein dalil-dalil kan. Sekarang gua mau ngasih challenge sambung ayat. Wih, mantap sambung ayat.
diet bisa enggak lu? Bisa, tapi kayaknya Umi lebih cocok deh. Terus, nih maaf kalau misalnya ada salah karena aku juga nanti masih nanti ditandain ngangguk ya kalau udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alam Al-Qur'an. Khalaqal insana 'alamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusnan. والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان Masya Allah, keindahan Tuhan, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Gak ada, di gua gak ada lah. Di mana ya kak? Ada apaan sih? Kenapa? Kenapa? Lah kemana? Ada handphone Ella nggak? Jadi teman-teman dari Ci semuanya, handphone Mbak Ella tuh hilang gitu. Maafin aku, Mi. Ketinggalan. Ada lagi, guys. Tapi ketinggalannya tadi di tempat waterfall tadi itu, tapi di kamar mandi setengah jam, hampir sejaman gitu ya. Iya. Terus ternyata enggak hilang, guys. Alhamdulillah Korea aman. Iya, di sini Korea aman, enggak ada maling, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua juga nih, misal ketemu barang atau benda-benda punya siapa, jangan diambil, kan bukan milik kita. Tapi yang jelas di Jeju Korea aman, enggak ada yang kehilangan dan no maling sama sekali. Tapi ada satu maling, itu maling hatiku. Iya. Yeah. Wah. Sudah punya rasa. Dan ada ini. Jadi sebenarnya makanan di sini tuh enak, tapi lidahku nggak bisa. Jamur enoki. Ini musalah kita yang kesekian kalinya. Jadi walaupun kita jalan-jalan di Jeju, tetap harus menjaga ibadah. Kita lihat ya, ini musalahnya kayak apa ya. Assalamualaikum. Oh, ini kamar mandinya. Oh, ini wudunya. Musalahnya di mana? Ini di sini. Oh. Itu wudunya sini. Okay. Baiklah, di sini salat. Selanjutnya, Ricis sama tim Ricis mau naik itu mana tuh? Mana sih? Ah ya itu, kayaknya itu namanya rafting laut ya. Ini hijabnya Ricis by Kaira, BTW. Jadi walaupun kita kemanapun, keluar negeri pun, pakainya Ricis by Kaira, terus bajunya juga harus menutup. Bukan begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini yang paling seru. Kita liburannya nggak jauh-jauh dari laut. Yo, laut. Tapi kita nggak bawa ekor mermaid. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Indonesia. Thank you.
No, diliatin no. Aduh, lu kenapa barusan? Aduh, mual, sumpah. Kita pindah tempat makan lagi. Nah, ini dia teman-teman panggungnya tim Ricis yang kita diundang ke sini. Setan ngambek belum naik. Bukan setan ngambek ini, tapi nanti setan ngambek mau goes to Malaysia juga movie-nya. Jadi buat teman-teman yang kepo nonton film setan ngambek, nonton ya. Yang enggak, ya dong. Nih, film Haya tuh ditonton sama orang-orang Korea. Nanti wakilin naik panggung ya. Jadi teman-teman di Indonesia wajib banget ngundang tim Ricis, nanti kita akan kasih pertunjukan yang luar biasa. Studio udah mulai penuh banget tuh lihat, dan aku semakin grogi karena pengalaman pertama banget. Udah makin full nih, grogi nggak? Apaan tuh artinya? Artinya apa? Saya udah siapin semuanya. Tapi kan ini makin penuh banget tuh lihat tuh semuanya. Aku benar-benar grogi banget. Jokesnya sama kayak kita. Iya, aku bangga banget tim Ricis bisa ada di panggung Korea dan ditonton sama ribuan orang, ratusan sih. Tapi aku bangga banget. Aku tadi jadi koki-kokian gitu, terus bikin dimsum ya. Dan latihannya gak sia-sia, latihannya ya, keren banget. Dan pokoknya aku bangga, hebat. Aku bangga sama tim Ricis. Biasanya kan kita dilihatinya orang-orang Indonesia. Ya, Ricis ya. Iya. Kalau sekarang orang semuanya. Walaupun mereka mungkin dia gak kenal sama kita, tapi inilah saatnya perkenalan bahwa di Indonesia ada loh talent dari tim Ricis yang bisa go internasional. Siapa lagi kalau bukan tim Ricis? Aku bangga sama, aku bangga sama kalian semua, aku bangga. Biasanya tuh mereka kan udah lucu-lucu, aku tuh pengen ngejokes, tapi pasti mereka juga udah diatur ya, yo. Kalau ngejokes lagi ntar keluar jalurnya, ke distrik takutnya. Pokoknya hebat, dan tim Ricis adalah calon cowok orang sukses dan orang besar. Amin, takbir, Allahu Akbar. Kita ketemu anak tuh, tapi dia nggak ada yang jagain. Kan di sebelahnya tuh ada eskalator. Iya, serem ih. Ini loh eskalatornya, tapi nggak ada yang pegangin. Serem banget. Jujur banget. Jujur banget. Jujur banget. Satu lagi. Satu banget. Lihat apa yang mereka lakukan di sini, asik. Itu salt bea, salt bi, salt boy, apa sih? Salt bye bye.
memasak itu butuh kesabaran. Kalau mau hasilnya enak, kita harus sabar dan harus menunggu. Sama halnya dengan sebuah perjuangan dan sebuah cita-cita yang kita kejar. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, kita harus berusaha, bersungguh-sungguh, dan sabar pastinya. Tapi ingat, jika kamu sudah berada di atas atau mungkin sudah menggayuh roda sampai di atas, pasti banyak banget yang nyenggol sana sini. Salah satu jalan keluarnya adalah jangan balas dengan hal sama, tapi balas dengan karya, balas dengan doa. Justru kita doain yang baik-baik. Betul. Karena makin tinggi pohon, makin menguji akarnya. Itu kata Ali Wirabakti. Semakin tinggi pohonnya, semakin deras juga angin yang menghimpa. Kalau kita jadi buah yang paling di ujungnya, itu kita bakal ketimpa angin, kita bakal goyang. Justru kita harus jadi akar yang tetap. Aku mau jadi akar, aku mau jadi akar. Umi Ricis itu sekarang jadi akarnya. Kita Amin. Semua ini adalah ranting-rantingnya. Kenapa? Jadi kalau mau ranting-rantingnya tidak jatuh, akarnya harus kuat. Aku harus kuat, aku harus kuatin jadi kalian semua. Yang harus kuat itu adalah Uminya. Kalau Umi kuat, kita pasti akan kuat. Jadi itu doang, aku pengen nangis tau. Dan ingat, pohon itu tidak pernah berbicara, tapi dia selalu tumbuh tinggi karena. Yeah. Betul. Nah, Rio nih mau iseng sama orang Korea. Oh, parah-parah. Semangat. Lagi nyebrang di malam hari. Hai. Pelan-pelan nih. Dan ini hari terakhir. Kita lagi mampir ke tempat sahabat-sahabat kita, saudara kita di tempat kuda. Kuda terkenal di seluruh dunia. Ya, ya, ya. Ayo, ayo, Ria, Ria, Ria. Aku pengen banget jadi sekuat kuda, teman-teman, karena dia pekerja keras. Ada lagunya kan? Kerja keras sebagai kuda. Naik kereta api. Tut tut tut. Liburan jalan-jalan di Jeju Korea, semoga terhibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Jangan lupa piknik, Amin. Jangan lupa berpikir positif, jangan lupa salat. Yep. Tentunya pasti, karena kita dimanapun itu juga selalu sholat dan cari musola juga pastinya. Nanti kita mau liburan. Nanti kita mau liburan bareng Rix, yang setuju komen di bawah dong. Jadi kita juga lagi cari tim Rix nih. Syaratnya adalah cara dari tim pertama lah, beriman subscribe kepada Allah. Ya, syaratnya subscribe. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Tim Rix juga minta maaf sama kalian semua. Aku gak bisa menjanjikan kebahagiaan, tapi aku bisa menjanjikan kebersamaan buat kita semua. Wow. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi anak baik. Sayonara sampai jumpa pula. Susah itu tak ada gunanya. Kenapa susah itu? Kok pagang loh, Ustaz? Kan kudanya di sono.